Purna Pekerja Migran Indonesia se-Jawa Barat deklarasi dukungan kepada Ketua DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar Minggu sore di Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka menilai Cak Imin konsen memperjuangkan para pekerja migran Indonesia, seperti ikut membantu Eti Toib, pekerja migran asal Majalengka, Jawa Barat, lolos dari hukuman mati di Arab Saudi. Adanya dukungan dari Purna Pekerja Migran ini disambut baik oleh Muhaimin. Dirinya mengungkapkan semakin optimis untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Mereka-mereka pejuang ekonomi keluarga hingga hari ini. Dan saya sangat terharu mereka memberikan mandat yang berat kepada saya untuk terus memperjuangkan nasib mereka, terutama nanti untuk 2024. Saya menjadi sangat terharu dan percaya bahwa amanah ini harus saya perjuangkan. Jadi optimis? Harus optimis, karena ibu-ibu aja optimis, maka mau tidak mau saya harus optimis.